Assalamualaikum, selamat pagi. Ini udah hari ketiga JOX 2021. Kita tadi malam bermalamnya di Agropolis Wonosalam. Sementara kita hari ini rencananya akan berpindah ke Kediri. Jadi kita hari ini treknya untuk offroadnya sekitar 14 kilo kalau nggak salah. Ini treknya di daerah Kandangan. Kita nanti menuju ke Pare, Kediri, terus insya Allah kita akan bermalamnya di base camp Alas Karet Mojo. Nah, ini udah mulai masuk trek, lagi persiapan dulu buat ngurangin tekanan anginnya. Anginnya pakai berapa nih? Pakai 20. Oke, mantap. Anginnya dikasih 20. Kita lihat leader kita. Gimana leader persiapan hari kita ketiga? Kita lagi scanning sistem. Wah, asik. Bisa karena, scan dari HP ya? Iya, itulah keseriusan dari tim badak. Kita harus siap sebelum masuk. Mantap. Preparasi ya bagus nih. Iya. Siap om. Thank you. Siap seruduk ya hari ini. Siap seruduk. Siap. Oke okay, leader. Asa, jangan semangat. Mantap. Leader kebanggaan kita, Om Bobby. Belakang Om Wahyu. Habis ngurangin tekanan angin juga. Gua kali ini anginnya nggak terlalu rendah banget teman-teman, kecuali emang benar-benar dibutuhin. Mobil gua mungkin yang paling berat ya, mobil yang gua pakai ini punya Om Oscar dibandingkan yang lain, dan paling lebar juga. Di belakang kita Puncak Joyo nih, tiga mobil. Wah mantap. Halo, selamat pagi Om. Mantap. Aman kemarin ya? Aman semua ya? Aman. Kita depan belakang hari ini barengan nih sama tim Puncak Joyo. Dua JK di sini. Waduh. Pagi, Bu. Pagi. Wah. Gimana nih persiapannya hari ini? Insyaallah. Insyaallah lancar ya. Lancar, siap. Kita barengan nih, depan belakangan nih. Barengan berarti hari ini offroad-nya. Kita harus banyak belajar dari badak nih. Wah, iya. Sama-sama belajar. Oke. Siap Bu, semoga lancar ya. Amin. Mantap. Puncak Joyo 3 mobil, satu lagi hardtop di bagian belakang. Sekarang kita nyampe di bagian obstacle-nya yang masih winching. Ini kayaknya beberapa kali masih pindah winching teman-teman, soalnya habis lurus ke atas ini masih ngebelok lagi ke atas sana. Nah, di depan rombongan badak ini ada MOX. Kita lihat. Gimana Om? Ready Om? Ready Om. So far aman ya mobilnya? Aman, alhamdulillah. Aman, siap. Yeah. Oke, okay, semoga lancar. Yo. Yeah. Pilot Pajero hitam gini kasih grafis. Siap-siap, leader badak akan naik ke atas. Ini dibikin langsung estafet, teman-teman. Jadi kita pakai double line dulu ke sana, terus lanjut ke sana. Bismillah, leader. Insya Allah lancar ya. Bismillah. Okay. Hari ini lancar. Amin. Amin. Siap. Oke, Om. Habis Om Bobby, Om Wahyu, terus baru gua di sana. Thank you.
tanjakan langit kalau kata panitia, tapi sebenarnya kalau menurut gue bukan tanjakan langit. Soalnya pas kita lagi winching di sini ngedongak ke atas, ngelihatnya tetap ranting ini, pepohonan. Ini tinggal kelihatan enggak? Iya, langitnya sedikit yang kelihatan. Soalnya di bagian rimbun ya. Udah mobil Om Oscar udah, Om Bobby, Om Wahyu di depan nih, sekarang Om Elri. Ini coba kita lihat dari bagian atas ya. Nah, ini dia teman-teman. Tanjakan pertamanya udah. Sekarang tanjakan kedua. Yang mana video naik kemang? Sampai di obstacle berikutnya, kita coba lihat dulu. Lanjut lagi, kita lihat ke bagian depan nih, rombongan leader ini, jadi 3 mobil pertama. Wah, keren banget tadi patrolnya punya Pak Sam. Berikutnya tim sejiwa nih yang bakal lewat, tapi mau ambil jalur alternatifnya lewat semacam alur air besar nih di sini. Ini Bang Opi. Jadi sejiwa sekarang 2 mobil ini, yang satu ternyata masih ada perbaikan, jadi tinggal 2 yang masuk ke track. Kita coba lihat ya, yang lagi persiapan winching. Pelan, pelan.
Oke, teman-teman, tadi sempat nggak ke video habis turunan, terus pas tanjakannya nggak ke video. Itu menantang banget ya. Jadi turunannya itu negatif ke kiri, pas tanjakannya negatif ke kanan. Jadi ngetwis-ngetwis gitu ke dua arah yang berbeda. Alhamdulillah lancar tadi. Dan gue sebenarnya nggak tahu, teman-teman, kalau kita ngelihat di mapnya, ini mungkin masih ada sekitaran untuk nyampe ke aspalnya lagi ya. Kayaknya mungkin 1-2 kilo kali, 1-2 kilo. Ya bismillah aja, semoga lancar, karena habis ini setelah kita ke aspal, kita akan jalan 60 kilo menuju ke daerah dekat kota Kedirinya ya, ke Alas Karet. Lanjut lagi kita. Alhamdulillah, jadi akhirnya kita udah selesai nih rute untuk di hari ketiga di Kandangan menuju Banaran. Habis ini kita udah langsung full aspal ya ke Pare, habis itu ke Alas Karet, Mojo ya, yaitu Kediri ya. Kita cek-cek dulu yuk mobilnya di sini. Ini Leader masih pada di sini. Asik banget ya. Cita-cita juga nih offroad pakai Patrol SWB. Tadi terakhir kita lihat pas lagi di Ceruk V. Habis itu nggak sempet barengan lagi ya, udah ngambung ke depan, tapi kayaknya aman. Terus ini tim panitia JOX. Oh, lagi kajian makanan. Iya, mantep. Ini makan siang yang tertunda ini. Wah, jam berapa nih? Udah 4:30 nih. Ini makan siang yang tertunda. Makan sore jadi. Makan sore. Selamat makan, Mas Andi. Mantap. Gimana, Masku? Ya, kondisinya hari ini teman-teman bersuka cita karena treknya bisa bikin adrenalin meningkat sampai dengan leher kali ya. Besok kita lihat lagi. Ini belum selesai nih, kita masih ada satu WP obstacle lagi di depan. Oke. Okay. Tapi nanti kita yang untuk teman-teman yang di atas jam 6, kita bisa persilakan langsung masuk ke WP. Oke. Okay. Ke base camp, tapi untuk yang sekarang masih ada di sini, kita bisa lihat. Bisa lanjut itu ya, satu obstacle lagi. Yeah. Oke, okay, siap. Masih ada satu lagi nih. Kenyang juga hari ini. Oke, okay, thank you, Mas Taufik. Wah, selamat sore, leader-leader. Leader JOX dan leader Badak nih. Gimana, Pak? So far? Ya, untuk sampai hari ini, kalau modong-modong ini lewat, pasti teman-teman lewat lah, kira-kira gitu. Nah, paling pandai nih, merendahnya ya, Om Bobby ya. Kan, ya, di antara kendaraan yang ada, memang kendaraan kita dua nih yang paling sederhana. Nggak apa-apa, tapi berkelas dong, Pak, pakai patrol. Ya, patrol ini nggak ada yang mau di Indonesia. Nah, kebetulan saya ini mencoba menghidupkan bangkai-bangkai yang ada. Ternyata limitada. Kita mencoba, ternyata mencari partnya ada teman yang semua ada. Oh. Di Solo, di Widodo ya. Oke. Okay. Di Prorok. Dan harganya di luar prediksi kita. Nggak beda jauh kalau kita beli ARB punya Lantusa. Oke. Okay. Final Gear ada. Semua ada di sana, bisa dipesan. Dan harganya ternyata tidak mahal, cukup merakyat lah kira-kira. Nah, kebetulan karena, contoh, saya overhaul engine. Mulai parking, ganti piston sama ringnya, karena kemarin metal duduk, metal jalan, total semua cuma 6 juta. Bandingin dengan kendaraan yang lain ya, misalnya secara tertentu ya, Jepang juga. Makanya saya pakai ini. Saya pikir ini paket hemat, tetapi lihat kaki-kaki juga asrobanya seperti tangan ini, jadi nggak usah beli yang apa namanya yang kromoli-kromoli ini ya, cukup udah cukup ya, karena ini kelas truknya Jepang dan naikannya kayak Mercy-nya Jepang, naikannya kayak Mercy. Oh, enak bener, enak, sih enak, setuju enak, cukup. Semoga bisa menginspirasi nih biar makin banyak nih yang bisa ngikut nih mobil pasam pada pakai patrol juga kan. Nah, contohnya kan teman-teman di Indonesia nih banyak yang punya patrol BKKBN. Oh iya. Nah, kira-kira kalau mau di upgrade Garden udah cukup sama. Jadi bedanya patrol BKKBN sama ini, as rodanya sama, cuma dia gelombongannya kecil. Oh. Hampir sama kita membandingkannya kalau Land Cruiser dengan Prado. Oh, nah, seperti itu ya. Land Cruiser gede, Prado. Cuma asnya kan hampir sama tuh. Hmm. Nah,
kira-kira gitu. Oke. Jangan kecil hati teman-teman, kalau ingin off-road menikmati saat-saat pandemi ini, cepet didandanin main, imunnya naik. Wah, setuju, setuju. Adrenalin naik, sejalan imun naik, tapi tetap prokes. Nah, kita juga bersatu dengan masyarakat. Kegiatan kita kemarin didahului dengan imunisasi, bekerjasama dengan Polres. Oh. Menanam pohon, bekerjasama dengan perusahaan tani, kemudian kita berbagi. IOF peduli. Karena tagline kita, saat-saat pandemi, IOF for humanity. Dan ini bisa dijalankan bersama, for termasuk humanity. JJ ikut. Dengan tim badaknya yang legendaris. Arahan leader badak. Arema juga. Oh, Arema juga. Arema. Oke, okay, salam off-road. Go. Go! Lanjut lagi. Oke, okay, mari Om Bobby, kita lanjut ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita berlanjut lagi ke hari keempat. Kita sebenarnya kemarin itu dari pas sore keluar CR, kita masih lanjut lagi malam. Tapi untuk malamnya kemarin gue fokusin untuk nyetir aja, nggak bikin video karena juga kemarin kalau udah malam tuh biasanya pakai kamera GoPro ini udah agak gelap ya gambar ya. Hari ini hari keempat kita akan lanjut lagi, tetap masih di daerah Kediri. Kali ini kita akan main di Gunung Klotok, track off-roadnya. Jadi besok baru kita akan berpindah ke Madiun, teman-teman. Ini gue sekarang masih di dalam tenda velvet. Gue pengen kasih tahu sekali lagi ke teman-teman apa aja sih isinya biasanya ya. Jadi ya di dalam kita ada tempat buat taruh segala macam. Kerintilan kecil. Ini ada matrasnya, matras angin gitu. Ya lumayan lah gitu. Bantal, sleeping bag-nya di sini, ya itu aja sih paling. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi tenda velvet ini sebenarnya dia velvet, ini dia aslinya velvet seperti biasa, terus ditambahin warna buat dijadiin tutupannya, jadilah tenda velvet deh, ngegabung. Praktis banget ya kalau kita kayak camping di mana-mana, karena dia permukaannya naik gitu, jadi ya kalau misalnya kayak becek segala macem enak sih, aman. Ini lagi pada persiapan semua di sini. Kalau teman-teman lihat, gua ini kayak bukan di hutan, kayak cuma di pelataran parkir. Karena gua juga sempet bilang berapa kali kalau kita ekspedisi itu kayak bagian makan dan bagian campingnya, tidur itu hanya istilahnya sekilas untuk istirahat, nanti melanjutkan off-roadnya lagi. Jadi beda sama overland yang mudahnya itu kayak camping cantik ya. Karena emang itu tujuan utamanya, salah satunya selain eksplorasi ya, tapi kalau off-road ekspedisi gini ya utamanya adalah justru pas lagi kita off-roadnya. Jadi pas lagi istirahatnya itu justru asalannya bisa di mana aja, termasuk ya kita mencari penginapan. Jadi nggak harus selamanya kalau off-road ekspedisi itu tidurnya camping. Ini servis car-nya pakai Triton, punya Om Oscar. Kalau servis car-nya ini nggak masuk ke track ya, jadi dia di luar track aja. Nah ini baru spek overland seperti ini nih. Cukup dengan ban MT, winch tidak wajib tapi ya disarankan. Dengan atribut-atribut untuk campingnya ya, roof tent, ada awning, pakai kanopi di belakang. Oke deh, kita siap-siap ya untuk yang hari keempat ini. Bismillah, hari keempat kita mulai. Kita akan menyelesaikan rute di Alas Karet Mojo. Kita lihat leadernya, Zero Car, Mas Taufik. Sebenarnya lumayan curam. Jadi mesti ditahan winds belakang turunnya. Berikutnya Pak Sam nih, ya patrol yang longnya ya.
ngomong kadang-kadang tuh yang susah buat ngedeskripsiin gimana curamnya apa terjalnya tuh kalau di video tuh ya jadi satu ini sendiri ya. Satu kendala sendiri. Kalau ngeliat aslinya di sini terjal banget, teman-teman. Tim Badak lagi persiapan. Mungkin mau dites dulu sebelum mobilnya turun. Gawat ini. Gak berhenti ngakak terus dari kemarin. Tapi ya krunya solid sih, alhamdulillah. Bentar lagi teman-teman. Satu mobil lagi, tim Mox. Pajero Sport, baru habis itu Badak. Selamat pagi, Mas. Mantap. 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 Saya belum mandi, Bapak. Saya belum mandi. Lilitan dulu di sini biar ada kekuatannya, baru sisaannya diatur untuk ngulurnya sama orang ya. Oke. Sip. Maju, Pak. Maju, Pak. Dan VX ngebentur batu. Kita dari Malang, Bapak Bobi sedang mengadakan rock roller di batu-batu sungai.
Rider lagi sarapan batu, tenang. Tua pak, kalau 2022 saya nggak ikutan. Kajian makanan. Makan siang. Hari keempat. Hari keempat. Menunya deng-deng. Sama ya. Sama dengan menu hari pertama. Iya. Deng-deng kering. Deng-deng kering. Sama teri kacang. Teri kacang. Teri kacang. Wah ini serba kering nih. Serba kering. Iya nih. Biar agak mampet-mampet dikit. Ini ya. Biar agak mampet. Nggak gampang keluar jadi ya. Kalau Judin mungkin ditambahin aqua kali ya biar agak basah nanti. Iya. Oke, kita makan dulu nih. Rice cooker nasi udah matang buat bikin kopi nih nanti. Nah, terus segala macam lauk di sana. Oke. Kita gas. Apa tuh? Strap, strap. Wah, mulai turun hujan, teman-teman. Ini gue lagi coba untuk lintas ke barisan depan. Nah, kita sampai di Ombobi. Oh. Pengaspalan, pengaspalan. Yang ini besar. Nyerah, Om. Pengaspalan, pengaspalan. Dalam banget. Lagi tambahin batu. Dalam. Dalam ya? Di sini, dada. Dada. Jodin, 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 Jodin
Untuk tahan air. Nah. Alhamdulillah udah selesai juga kita. Ini yang di Kediri. Yang Kediri ini sampai 2 hari porsinya banyak banget. Ini lagi pada sesi foto semua di sini. Sementara ini sang punya lagi mau fotoin mobilnya sendiri. Wih. Asik ya view-nya ya. Asik. Sedap banget. Bisa jadi wallpaper. Yoi. Mantap tuh. Wih, kameranya canggih lagi nih. Cepet. Mantap. Kamera pinjeman. Wah, paling bisa emang. Kalau pinjeman istri mungkin kali. Pinjeman dari Om JJ ini. Oke, jangan lupa saksikan terus yang part berikutnya. Kita besok akan bergerak ke Madiun. Saksikan terus dan terima kasih yang udah nonton video dan car vlog ini edisi JOX 2021 hingga ini hari ke-4. Oke, thank you. Udah.